Pengen ganjaran ibadah
70 tahun. Entah sami salam ibadahan 70 parangan. Ia sadaya dicontohan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marfi selanjutnya usahun sahabat kurang pada bayunan sasi no disebat sayyidu syuhur rajakna sasi nyata sasi roma roma Allah dimana dinyata sasi kurang sadayana kamaan kuat kamaan mampu wajib melaksanakan ibadah saum sekumada oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ta'ala menawani jalan iman kutiba bimana furidha difardhukeun diwajibkan karajan kabe naon saum ngeker dimimiti bijil pajar tapi kasuruna panon poe tina naon wae perkara ngabatalkeun kana puasa supaya naon waduh ieu mah acarana atawa bi hasilna tuntung lalakonana oge supados anjeun supaya aranjeun kami jadi jelma anu takwa melalui puasa anjeun kudu jadi jelma anu sieun ku Allah melalui puasa anjeun supaya jadi jelma anu isin ku Allah melalui puasa anjeun supaya jadi jelma anu tahu diri sehingga daya syukur ku Allah melalui puasa anjeun supaya sadar bahwa urang teh aya nu ngahirupkeun aya nu ngamaotkeun aya nu nyageurkeun aya nu ngagerikeun aya nu ngajajakeun aya nu ngaleuleuskeun yakni Allah Rabbul Alamin Allah pencipta sadaya sadaya alam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan yang sangat dahsyat. Bami kurang di telek-telek, kurang di renungan, ya pasti moal aya umat Islam anu teu ngarasa gembira, ngarasa bunga, ngarasa bahagia ku datang Ramadan. Moal aya jelema atawa umat Islam anu teu ngarasa rindu ku datang Ramadan. Pasti sanes ukur hayang satuan Ramadan tapi bakal hayang sataun cabrok kehidupan seperti dina bulan suci Ramadan man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu wa ayatiyon sahajar manuhumah kudatangna bulan suci Ramadan Allah mengharamkan kata jama jasadna keangkeran sunnaka coba impian atau harapan kemurahan selaku umat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menipilari dikejar memberi orang penting sopan paus nak naon atur angin hirup tetap iman Islam mahon nyanak iman Islam naon atuh angin hayang salamat dina sono naraka kengeng milana Allah jantan ahli surga na Gusti Allah. Nah itu jika lalapora jika sapere namun ukuran anak ukuran manusia tapi upami ukuran salam Allah mengamurah Allah ada sifat rahman salam rahim Allah anu maha kawasa Allah anu maha sadar jalma bunga kudatangna bulan suci Ramadan haram jasa dakaan transun neraka
Sebab tepati-pati yang tak jalan maklumat kudatang nak bulan suci Ramadan, angin dan memulai memuliakan kena bulan suci Ramadan. Jangan kamu mulai memuliakan kena bulan suci Ramadan, pasti memanfaatkan waktu detik na menit na jam na poe na bimuna lebih dekat bulan. Sesepan, ayo ngisi cara-cara ibadah kena bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan adalah bulan kemenangan sebab biji kasalahan pahala seribu kali lipat. Kesalahan pun dicatatkan, siksa kubur diulurkan, pintu neraka ditutupan, pintu surga dibukakan. Maka dilakukan dengan rasa gembira, dilakukan dengan rasa suka, berapa dengan rasa rindu, sumbing sasi anu seperkosa. Allah Ramadan, Allah merusukkan rahmat. Pertengahan Ramadan, Allah merusukkan ampunan. Akhir Ramadan, Allah membebaskan dari syubhat. Akan ada saat kita ayat dibuti anu lainnya lebih utama ibadah. Salam bulan tahunkan kurang lebih sekitar 80 tahun yang disebut Lailatul Qadar. Mua terjadi atau di mua ayah atau peti disebut Lailatul Qadar kecuali dinasasi Ramadan. Nabi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halla hilal Ramadan sahal arsyu wal kursi malaikatu wa manunahum yaquluna tubalummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang awal Ramadan seperti ayana nincak tengah itu Ramadan, aras majlis, kursi majlis, malaikat ngoro sembari mengatakan mabja kebaktian naon dari umat Nabi Muhammad ku datang Ramadan. Pasti jawabannya menang kemuliaan. Kemuliaan naon dari umat Nabi Muhammad ku datang Ramadan. Naraik pangkat, jadi lurah kabeh, jadi pejabat kabeh, lalu bagi kabeh, sanes adalah menang pahampura Gusti Allah. Maha Nabi pada sana kesalahan sudah kesalah, tapi menjawab murau, mantan jawab bau. Allah maha pulang, Allah maha ulasasi, sehingga kuabungna bulan suci Ramadan Allah perintahkan ke umatna, Allah perintahkan ke makhlukna sadaya makhluk, supaya memerintahkan hampuran ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfirullah wasyamsu wal qamar وَالطُّيُورُ فِي الْهَوَى وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ وَكُلُّ ذِي رُوحٍ إِلَّا الشَّيَاطِينُ. Matahari nang mendakeun hampura, bulan nang mendakeun hampura, manuk wae di awak-awak sajenis-jenis manuk nu mimiti campur leuweung pikir pecrit jalak anu ciung anu kacamata anu badan manusia memandangkan hamburan laut bahari laut bahari malam bahaya di wahaman di genot laut di parang lubang lele bobo terus pacet bangkok hayam loba uci kabe sabur ada nyawa kecuali setan memerintahkan hampura kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat, 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 malaikat turun ke dia ke dia. Sumpah Allah ayat dikersalna yang kami saudara Allah
ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kabeh sholat maneh, nasbah maneh, sholat kebaikan, ibadah hajat kabeh bikin pahala ajaranana ka umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawi Ramadan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta bulan umat kami. Inna Rajab syahrullah. Satemena bulan Rajab bulan Allah wa Sya'ban syahri. Bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban dan bulan kami. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan eta bulan umat kami. Ramadan bulan umat kemenangan kami. Kembali segitu. Jadi jamaah khususnya umatna muslimin muslimat di mana wae ayana sumpit sasi Ramadan kedahlan selesa jadikan satu kesempatan kamu nobatan kalepatan sinar kamu ngempel ke kasayan situasi kewali makhluk sadayana wayana virus corona menjadikan sabab datangnya penyakit disebut COVID-19 atau COVID-19. Tetap ibadah, tetap kurang ayana takorun, tetap kurang melaksanakan tugas tilu kawasa. Mau pemegang, mau istri sami, senyabiti urang sahur, tinggal kita di mimiti jelbajar Nabi Nabi Sunnah Berwe, urang balan terus biasa, maklum kantung keresanan. Tadi perpiak dikutamukan ku ibadah-ibadah nusada senang rasulati ayat tarawih ayat tadarus sunnah oh serang nusada senang kama situasi seperti skill biasana jalan-jalan dalam-jalan amin-aminan boh pada nusnah tarawih na atau kuliah subuhna tak pernah malu sadayana menuju merebak mengajar dalam belajar dalam virus ada virus teh menular anu penularan anak melalui sesama penularan anak melalui marenek penularan anak melalui ngobrol sehingga para pakar para ahli medis melalui pemerintah menganjurkan ke masyarakat agar melakukan social distancing agar melakukan physical distancing melakukan lockdown, mencedong, cari, mengelobakan uang, jaga jarak. Maksudnya, bila mana seseorang kena terpakai kata penyakit. Namun makinan perlu diwaspadai, terbisa dianggap kalau orang yang kurang terkena, sahabatnya awak mana yang buat virusan buktinya itu pada Allah buktinya orang terserah buktinya orang terpanas terbatuk tersetiap jalan manukal depan virus corona ada tanda-tanda ada gambar atau ada ciri seperti batu serah dan sejabat-sejabat ketika seseorang antibodinya hebat kuat ketahanan badannya, ketahanan tubuhnya hebat pula virusnya nasuk kekuatan dilawan, orang akan virus tapi ketika berkomunikasi dengan lemah terus menular kurang kali kita sangat dimungkinkan kita virus terjebak kita musane sehingga tempat diri puna dan urusan raja diri adalah musane sementara orang sementara Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbatu minhuma asyirku billahi wa dharru lil muslimin. Dua perkara daya melalui hina, daya melalui rusak, daya melalui goreng,
mensyukur nyebutkan Allah ngangat ayat pangeran sadari Allah nomor dua nama dorokin kepada muslim dan sok ke masjid muslim non muslim sok tarawih muslim non muslim sok jumatan muslim non muslim nama dorokin kepada muslim nama dorokin kepada manusia kemana salaman dia kurang, orang yang berusan, ngobrol aja kurang, orang yang berusan, aku bilang kembali, kemarin yang kurang, orang yang berusan, kata, kena, terus kalau nanti kau tidak kuat, tapi kau nak muda, tahan kau tidak kuat, kamu lemah, resiko nanti, resiko nanti, pada saat itu, pengantin secara berjamaah, keayaan terkait tidak dibatasi, namun tetap. Orang kena biasa ramadhan terlaku biasa seramadhan kurang ibadah mutolak itu bagaikan dilaksanakan nantos di tempatnya masih menjuma seperti setarawai dapat ibadah sunat sunatnya sunat mu'akkad ada ibadah sunat kita lakukan saya dilaksanakan di bumi seperti hanat di Rasulullah SAW tarawai 20 rakaat nuda 8 rakaat di masjid 12 rakaat di bumi dihijikan disakalkan di masjid 20 rakaat kita di masa sahabat Sayyidina Umar sebab dengan situasi dengan keayaan dalam balik di masjid dari nurun ke tarawih seperti sejujuran tapi balik di masjid deh balik ke imam hafok megana kolam bentuk kepala balik tarawih kerek maka diinjikan di atas 20 maka karena pun benar-benar sunnah dan karena usaha di penyambal ibu maka karena harus pengintan pendahlan usul hasilnya itu tong selerdoi bisa diintan 10 juz berarti di lupu itu tawa nah udah di kalian datang yang teman-teman omong untuk kemudahan yang kamu dalam tanah-tanah mengubat datang dalam murnam mereka sah datang apa iwan di petan di kemudian nah bayu itu di luar aku menulis itu manfaatkan pula gara-gara wabah virus corona bisa nyaman duit lu pulang tinggi bapak-bapak yang dalam main batur aku murah kelo pula tetap kembalikan ke Allah kesempatan dia dia diperingatan supaya orang bapak dikir orang bapak asal-asal bapak baca kurang bapak tak terung Allah bapak bersihkan hati dan pikiran supaya dia terjelman dan selalu berupaya banyak tiar menghindar tiara penyakit nalur bentuk penyakit menghindar tiara barahi nalur bentuk barahi yakin kabeh-kabeh menentukan mesti Allah ulasiun tapi kudu hati-hati ulasiun tapi kudu waspada jangan kudu berdiplikasiun lain kegara ku penyakit lain syurma tapi kurang serana sing siun maot kebawa iman Islam sing lapar bayang maot husnul khotimah mudah-mudahan kiat terasar daripada saum sempurna saum kurang sempurna ibadah kurang waktu siang ibadah salehat berhati suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.